Okay, selamat datang ke channel Jimmy. Hari ini Jimmy akan cakap tentang mesin rumput lah. So, pernahkah korang main mesin rumput kena situasi macam ni? Bila start engine, mata dekat depan terus pusing. Yang kalau dalam keadaan yang normal, bila kita pulas minyak, mata baru pusing. Bila kita tutup minyak, kita idle macam, mata tak pusing punya. So, bila korang main mesin rumput ada masalah macam ni, bila start, mata depan terus pusing, korang kena check 3 barang lah. First, korang kena check tengok itu throttle minyak, tali minyak lah. Tengok ada sangkut dekat mana-mana kak. Kalau tali minyak itu ada jam ke apa tak? Kalau jam, dia tak boleh pulas lah. Kalau ada sangkut dekat depan, especially dekat atas carburetor cap, bila dia sangkut, dia carburetor main jarum akan naik sikit lah. Naik sikit, dia akan ram tinggi lah RPM. So first korang kena check tengok tali minyak ada sangkut apa-apa tak. Then tali minyak bila you pulas, dia smooth kah tak smooth, kah sangkut-sangkut kah macam mana. So number 2, korang kena check itu timing carburetor. Timing carburetor, dia ada satu screw dekat sebelah carburetor yang kita boleh adjust punya. So kadang-kadang bila kita adjust terlalu tinggi, RPM terlalu tinggi, bila RPM dia tinggi, dia punya clutch akan buka lah. Buka dia akan tangkap dia mangkuk. So dia punya depan akan pusing lah, depan dia mata akan pusing lah. So sini ada satu video tunjuk lah macam mana nak pi adjust lah. So number 3 kita kena check adalah clutch. Bila clutch spring dia putus, dia main clutch akan buka lah walaupun RPM engine dia rendah, dia main clutch akan buka lah sebab dia main spring untuk cengkam dia main clutch putri, dia akan buka lah walaupun RPM dia rendah. Korang kena check tengok lah. Kalau clutch spring putui, selalu recommend tukar clutch yang baru lah sebab dekat pasaran ni saya ingat jarang orang join clutch spring sajalah sekarang. So tukar full set senang sikit lah. Yang kebanyakan berlaku adalah clutch spring putui dengan itu timing carburetor terlalu tinggi. Dua barang ni lah yang selalu kena. Yang tali minyak sangkut tu jarang sikit kena lah. So bila korang mesin ada masalah macam ni, tolong check ini 3 barang. Ini agak penting lah sebab bila kita start engine depan yang mata pusing lah, ini agak berbahaya lah. Mungkin bila kita start engine depan ada orang yang tak nampak mata tu, mungkin akan mencederakan orang lain lah. Ataupun bila dia main mata, dia pusing, dia terkena rantai, dia akan tembak ke atas. Tembak ke atas dia akan jadi gila. So agak bahaya. Masa dia gila macam kita nak bicara switch tu, kita kelam kebut lah. So kalau ada masalah ni, jangan main-main. Please check lah you main machine. Okay, sampai sini sajalah Jimmy nak share tentang mesin rumput ni. Kalau korang rasa video saya bermanfaat, please like video saya, share video saya dan komen di bawah video apa yang korang nak tengok. Dan last sekali, please subscribe channel saya. Terima kasih banyak-banyak. Yang nak beli barang mesin rumput, please pergi ke kedai Shopee Jimmy Machinery. Terima kasih banyak-banyak.